Sahabat kecil yang selalu kurindukan, lelapkan tidurmu jika memang kau telah tiada. Sahabat kecil yang selalu ku nantikan, ku berharap suatu saat nanti kamu akan datang. Berharap kamu akan datang. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama anaknya Bunda Kutlan. Jadi apa? Yes. Apa kabar kalian semuanya, para Subreaker AQ dimanapun kalian berada, yang tersayang, yang terkasih, Subreaker aku di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Jerman, Thailand, Bunda Palabalang, iya, Abu Dhabi, Hong Kong, Arab Saudi, Macau, dimanapun kalian semuanya. Hari ini aku yakin kalian semua udah nunggu-nunggu video reaksi dari kita. Betul. Karena kita lagi teronyo-onyo, bukan terkorla-korla, yes. Ya. Karena kita sudah gak kuat guys, pengen lihat nih bagaimana penampilan onyo di konser kemarin. Ini romannya nih ya, video konser ini satu hari dua video kayaknya. Kayak kita reaksi, ya. Kita keluarin satu hari dua video. Biar gak sempet asem gitu ya. Kan? Takutnya terlalu basi gitu kalau kelamaan. Jadi setuju, jamnya guys. Mungkin... Kalau siang tuh jam setengah satu biasanya. Kalau malam kira-kira jam 7 atau setengah 8 lah gitu ya. Pokoknya dua video satu malam. Doakan saja kita sehat ya kan. Ngeditnya, syutingnya ya kan. Itu aja penting ya kan. Hari ini kita langsung jalan-jalan ke Eat My First. Sahabat kecilnya Onyo. Langsung aja ya. Langsung aja yuk. Kita ada spill tadi kali kita keluar dua video. Yes, betul sekali. Kita tontonin aja sahabat kecil Onyo. Tapi sebelum itu buat sahabat-sahabat online kita yang ada di sini, Subreaker kita yang belum subrek channel ini, jangan sampai enggak subrek ya. Yuk kita tunggu subrek ya, langsung kita lanjut. Sahabat kecil Onyo di Eat My First Concert. Musik apa ini? Oh, dari kalian daerah ya? NTT ya? Iya. Iya kan? Dari topinya kan? Iya. Ini topinya khas sana ya? Iya, aku lupa namanya. Iya, kita nggak tahu sih kalau di mana. Oh, gue nggak tahu. Di sini nunjukin banget ya, kalau Ojo tuh nggak lupa sama daerah asalnya. Selalu menyelipkan sedikit-sedikit gitu. Budaya leluhur yang Onyo sendiri. Yeah. Wow. Apa Onyo ikut nari juga di sini? Gak tau sih. Karena gak mau nampak ya, boy. Ini aku gak tau sih, ini memang tradisional dance nya atau udah modern sih ya, modifikasi gitu ya. Yeah. Tapi yang jelas topinya itu ciri khas banget dari Nusa Tenggara Timur ya. Ya Allah, enak banget sih kalau memang ada di sana waktu kita live ya, kalau itu live reaction. Itu udah dicanain banget ya. Yeah. Oke, okay. Nice, kita stop dulu. Jadi, ya itu kita bilang tetap memasukkan unsur kedaerahannya, yes, asal usulnya Onyo. Betul. Onyo tidak melupakan kalau dia berasal dari NTT. Yes. Dan tadi spill sedikit kata Raiga, sebenarnya kita tuh kemarin tuh udah rencana mau live reaction di sana. Kita udah siapin, oke, kamera kita antar gini, posisinya kayak gini. Kita udah disesuaikan rencana. Iya, tapi ya, sudah lah. Kita lanjut. Ah,
Kayak lagu daerah sana deh. Bahasanya agak asing. Kok gue merinding ya? Bener gue merinding tau. Gak kebayang yang disana dengerin ini gimana. Boleh di spill ini judul lagunya apa? Yes. Oh iya, ini kayak berbahasa daerah ya. Enak sih yang nyanyi. Keren gak sih? Itu bajunya ada unsur NTT. Iya, ada tenun-tenunnya kayaknya ya. Bajunya ya. Oh, enak banget tau. Kayak film ini tau gak sih? Moana. Kayak Simba. Iya, iya. Oh, sumpah aku merinding lagi loh. Gue merinding lagi loh. Wow. Langsung midley nih. Sahabat kecil ini lagu pertama aja gak sih? Iya kan? Lagu pertama kan? Iya. Oh, gue pengen nangis tau. Ya Allah. Kalian dengar penontonnya riuh banget, semua teriak, semua nyanyi. Vibe-nya tuh berasa sampai ke sini. Yes, rasa pas di persimpangan jalan. Di tangannya tuh emang langsung kita juga berasa tau. Oh, gue sedih dong. Gue sedih dong, sumpah ini mah. Oh, cara Onyo nyanyiinnya itu loh, ya ampun. Enak banget. Ya Allah. Shadunya dengar tiba-tiba Onyo langsung dari otomatis kita langsung reaction itu. Ini sumpah kita terhanyut banget. Yes. Benar-benar kayak kita menikmati, kayak kita berada di konser itu. Yes. Sedih ya? Iya. Yeah. Sumpah, enak banget. Sumpah di sini Onyo nyanyiin lagu ini secara dia dewasa gitu. Versi sekarang. Enak banget ya, sih. Enak banget. Senang kita. Merdunya Onyo yang sering kita dengar ya. Ya apalagi awal-awal dulu dengan lagu ini. Di sini bisa kita rasain lagi suara merdu, suara beningnya Onyo. Aduh. Kawin banget sama lagu ini beneran. Kita enggak tahu artinya tapi kayak yes. Rasanya tuh sok gitu. Oh,
ini ya budaya Indonesia. Ya. Dinyanyiin sama Onyo kok jadi makin cah. Aku jadi penasaran ini lagu apa, sumpah. Gitu ya. Jujur ya, aku penasaran apa, lagu ini. Ya kan? Nice, ini akan aku cari ini lagu apaan, lagu NTT ini. Beneran ini asli aku ada cari lagu ini, yes. Beneran. Konser lampu lighting dimatiin, cuma ada flash doang. Yes. Wah itu keren sih, keren sih. Ini karena di sini aja kita lihat ada cahaya. Kalau di sana tuh nonton kayak sih, yang kayak angel ya, itu kan, itu ada cahaya gitu, semua. Iya. Kita lagi sadu banget. Tidak tidurmu jika nanti suara gue belum balik, gue belum bisa nyanyi. Kesel banget sumpah. Tapi itu bagian itu benar-benar kita lagi yang sadu-sadu tiba-tiba ditembak sama Wonjo. Langsung bam, langsung kayak kita melek gitu loh jadinya. Dunia naik nanti kan. Enak banget. Pinter banget, kayak tahu emosi orang tuh masih belum puas gitu. Itu emosi kita nih masih pengen nyanyi. Dedekin lagi kan. Itu kehebatan entertainnya Onyo, aku bilangin. Tahu banget. Bisa baca situasi. Iya, kalau orang-orang itu memang masih pengen nyanyi lagu itu, masih belum terpuaskan, akhirnya nyanyi lagi. Habis ya bener-bener ini mah bener-bener ini aku semua gak nyangka banget ini lagu bakalan
seepik sebagus ini dikemasnya dengan ya, perpaduan adat-adat dari daerah Nusa Tenggara Timur. Ini benar-benar bagus banget. Dan udah di sini nyanyinya, wow, perfect. Sumpah aku tuh mau nangis, beneran mau nangis. Ini lagu ini sama suasana yang dibawa sama yes. Onyo saat ini lagu ini, cara Onyo komunikasi sama yang nonton di situ semuanya, benar-benar bikin lagu ini makin perfect. Tadi Raga bilang yang kita tuh memang terhanyut, kayak kita tuh masuk banget ke dalam konser itu, benar kayak kita tuh ada di konser itu. Yes. Next. Nih kita bakal lanjut lagi nih. Langsung. Ayo langsung. Buat kalian yang baru nonton langsung subscribe-nya dipencet, gak mau panjang-panjang kita semuanya. Kuncinya dinyalain juga biar share semua sosial media kalian. Kita lanjut ke episode selanjutnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.